Ada kedatangan bintang tamu kita yang cantik-cantik, Tarmi, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Halo semuanya. Oke, okay. Sebelumnya kita mau perkenalan dulu ya sama Taruni-Taruni ini. Boleh kamu perkenalkan namanya? Ya, perkenalkan, nama aku Devi Marlina dari jurusan Teknika angkatan 62. Oke. Okay. Hai Kak, perkenalkan nama saya Indah Kusma Wardani dari kelas Teknika 8 Charlie. Halo Kak, perkenalkan nama aku Siti Estika Hasanah, aku dari jurusan Teknika STIP angkatan 62. Oke, okay. Berarti kalian semuanya jurusannya program studinya Teknika ya? Iya. Oke, sama. Tadi satu kelas semuanya? Beda-beda semua. Oh, beda-beda. Oke. Okay. Aku mau nanya dong, kenapa sih kalian tuh ngambil jurusan teknik? Atau pengalaman lah. Iya, bisa berlayar di atas kapal, menjadi seorang engineer, apalagi seorang engineer wanita. Itu mungkin agak jarang, jadi jarang. Sedikit mungkin bisa dibilang sedikit bangga sih. Oke. Okay. Gimana Indah? Kalau dari saya sendiri sih, kenapa mengambil jurusan teknik? Karena menantang gitu ya Kak. Jarang dari jurusan lain nyediain buat Tarmi mengambil jurusan teknik. Berarti emang keinginan kamu ya? Iya, berarti dari keinginan saya. Tapi sampai saat ini enjoy ya? Enjoy Kak. Iya, nggak dipaksa sama orang tua ya? Nggak dipaksa. Oke. Okay. Sekarang udah Tarmi dewasa nih, kurang lebih udah hampir 4 tahun kan di STIP. Kemarin kalian juga sempat praktek laut ya? Iya. Di semester berapa sih? 5 dan 6. Oke, okay. Itu kurang lebih 1 tahun ya. 1 tahun. Nah, boleh dong itu kan emang apa ya? Praktek laut itu emang harus atau wajib dilakukan oleh taruna atau taruni kan? Nah, persiapan apa aja sih biasanya yang kalian lakuin sebelum kalian melakukan praktek laut? Persiapannya sih kalau dari saya fisik itu kayak olahraga setiap hari, makan makanan yang sehat, dan kondisi badan dijaga dengan baik. Terus belajar dari buku, dari internet, dan belajar dari senior yang udah berpengalaman sebelumnya. Oke, kalau Indah kemarin berlayarnya di kapal apa sih, perusahaan apa sih? Kemarin saya praktek di perusahaan Pertamina, Kak. Oh, oke, okay. Di perusahaan Pertamina. Kalau yang lain gimana tuh? Persiapan apa aja sih yang kalian lakuin? Atau ya udahlah, nanti biasa aja gitu loh, nggak ada persiapan apa-apa, tiba-tiba naik aja. Kalau dari aku sendiri sih, tentunya aku nanya-nanya dulu ya sama senior yang udah berpengalaman. Persiapan apa sih yang harus aku persiapin waktu aku mau naik ke kapal? Jadi itu dari aku sendiri, selain aku menyiapkan persiapan yang secara fisik ataupun peralatan-peralatan yang harus aku bawa, aku sendiri tuh untungnya aku lumayan aware soal kesehatan mental. Jadi selama 1 tahun di kapal itu tentunya kita bakal menemui kemungkinan-kemungkinan buat stres atau lain sebagainya gitu kan. Karena aku lumayan aware di arah situ, jadi aku benar-benar nyiapin diri aku buat ngejaga kesehatan mental aku selama di atas kapal gitu. Jadi kalau nanti even aku stres setelah 6 bulan atau 7 bulan di atas kapal, aku bisa nih mengatasinya dengan persiapan yang udah aku siapin tersebut, dengan misal membaca buku soal kesehatan mental, cara mengatasi stres saat bekerja atau kebanyakan bekerja. Jadi syukurnya aku sendiri bisa mengatasi hal tersebut. Setelah turun di atas kapal, aku bisa tetap menjalani kehidupannya seperti biasa dengan mental yang juga tetap stabil ya. Stabil. Berarti pada saat di kapal emang ketemu nggak sesuatu yang menurut Siti tuh bikin kesehatan mentalnya terganggu? Ketemu atau pastinya, enggak? Pastinya. Ketemu. Pastinya. Okay. Karena waktunya lumayan panjang, 12 bulan. Dan di situ memang kita punya tahap-tahap stres yang berbeda gitu. Dicontoh, 3 bulan pertama itu 3 bulan kita enjoy. Kita excited sama pekerjaan kita. Kita pengen banyak tahu, nanya sana sini. Tapi di bulan ke-4 sampai ke-6 itu udah masuk ke waktu-waktu krusial nih. Jenuh ya. Jenuh, udah mulai stres. Contohnya kalau kita berlayar aja kayak mungkin 3 hari, seminggu nggak ada sinyal, itu lumayan menyiksa. Okay. Jadi dari situ kita bisa siasati nih, nanti kalau ketemu kondisi kayak gini kita sendiri ngadepinnya harus kayak gimana gitu. Wow, keren banget ya. Nanti adek-adek boleh dicontoh ya. Boleh, kalau dari Indah gimana?
Sorry, kalau dari Devi gimana? Kalau dari aku pribadi ya, yang pertama sih udah pasti nyari tahu dulu ya, nyari tahu ke senior dengan nanya-nanya kayak persiapan dari awal sebelum mulai dari perusahaan kali ya kak, nyari tahu cara dapat perusahaan gimana, terus pas waktu di kapalnya gimana gitu. Yang pertama tuh emang udah pasti kan fisik ya kak. Nah terus setelah fisik tuh yang lebih pentingnya lagi ke dokumen sih kak. Karena kita untuk naik ke atas kapal itu kayak butuh beberapa dokumen yang harus disiapin ya kak. Pasan itu pas waktu di kapal, pas waktu pesiarnya sih kak. Itu kan kayak kita kan di sini paling di daerah Jakarta aja ketemunya, daerah asal aja gitu kan. Nah, sedangkan pas waktu di kapal itu kita bisa berpindah-pindah posisi gitu. Kayak pas waktu misalkan line aku lagi di Batam, terus pesiar keliling Batam gitu. Terus bisa ke Balikpapan gitu sih. Bisa keliling Indonesia. Iya, maksudnya bisa kemana-mana ya. Yang tadi mungkin stuck di sana aja. Oke, seru. Kalau yang lain gimana? Pengalaman yang paling menarik itu waktu hari raya lebaran. Jadi aku tuh sebelumnya selalu lebaran tuh di rumah. Tapi waktu aku praktek laut yang aku notabene harus 12 bulan di kapal, jadi aku waktu itu lebarannya di Papua. Bersyukurnya tempatnya di Papua, jadi sambil lebaran bisa jalan-jalan juga ke Papua. Waktu aku lihat Papua tuh bagus banget, jadi sekalian kayak aku vacation aja, sekalian berlayar, lebaran juga, dan kebetulan tempatnya juga bagus di Papua. Jadi aku proud sih bisa nyobain gimana sih rasanya melakukan pengalaman yang sebelumnya belum pernah, dan sekarang akhirnya aku lakuin nih di tempat orang lain yang belum pernah aku jamah sebelumnya gitu. Ya intinya walaupun yang notabene praktek itu kan sebenarnya belajar ya kalian ya, tapi kan dapat bonusnya juga nih, bisa jalan-jalan, bisa kemana-mana, ketemu orang baru. Oke, seru banget. Indah, gimana Indah? Coba ceritakan pengalaman menariknya. Momen menariknya waktu kita berusaha buat dapetin pesernya itu sih kak. Kenapa tuh? Tabrakan dari jam kerja, dapet izin dari perwiranya, bagaimana kita dapet pesiar. Emang pernah kenapa sih Indah? Prosesnya waktu pesiar gimana sih? Waktu pesiar itu turun dari pilot glider ya kak. Pertama kali turun dari atas ke bawah, takut. Tapi pada akhirnya berhasil kan? Iya berhasil ya. Ya gimana tuh prosesnya? Ada nyangkut kah atau gimana? Waktu itu di Bali kan ombaknya tinggi, pilot ladernya juga ikut goyang, jadi harus was-was dari turun pilot ladder ke boot-nya. Tapi akhirnya bisa kan? Akhirnya bisa. Demi pesiar? Iya, demi pesiar harga mati. Pesiar harga mati. Oke. Kalian kan punya pengalaman menarik nih, seru. Tapi pasti kalian juga pernah sedih dong, gak mungkin gak. Apa sih yang bikin kalian sedih biasanya? Itu yang homesick sih kak. Homesick, oke. Keluarga, masakan-masakan keluarga. Tapi kalau di kapal tuh, kalian bisa telepon gak sih? Video call gitu? Enggak? Itu tergantung sih. Tergantung ya, oke. Kalau ada sinyal aja kak. Maksudnya kalau lagi berlayar, itu kan udah di tengah-tengah tuh. Susah jadi, ya? Iya, gak dapet jaringan. Tapi kadang-kadang bisa juga ya, telepon, video call gitu. Oke, kalau Indah homesick, kalau yang lain gimana? Apa sih sedihnya? Sendiri lebih ke mungkin bisa dibilang sedih juga waktu berlayar ya, yang tadi dibilang Devi juga, waktu berlayar itu jarang banget dapat sinyal. Dapet jadi sinyal. Udah homesick, sinyal nggak ada, kita komunikasi tuh nggak bisa. Jadi itu makin nambah stres aja gitu. Itu sih yang bikin sedikit sedih dan susah di kapal itu. Iya, oke. Kalau Devi gimana, Dev? Nggak beda jauh sih, beda jauh. Karena kan pasti sehari-hari kan kita megang handphone ya, Kak. Kayak untuk ngasih kabar ke orang tua. Terus pas waktu di tengah laut tuh tiba-tiba jaringan hilang tuh kayak ngerasa bingung mau ngapain. Gitu kan. Jadi kan itu tuh bikin kita sedih, bikin kayak pokoknya bingung nih, nggak tahu mau ngapain. Susah kalau Gen Z tuh kan nggak bisa jauh-jauh dari teknologi kan. Iya. Karena sekarang kan emang udah zamannya kan. Iya betul. HP gitu kan. Berarti waktu pada saat kalian lepas istilahnya apa ya, selesai praktek laut nih, merdeka gitu ya. Merdeka. Oke, nggak apa-apa. Karena pasti kan semuanya tuh pengalaman lah ya buat kalian, seru ya. Kalau misalnya disuruh praktek laut lagi mau nggak?
untuk prakteknya enggak suka lebih dari perwiranya. Oh, oke. Okay. Prakteknya cukup sekali. Cukup sekali aja ya. Terima kasih. Indah untuk dikenang tapi tidak untuk diulang. Kita udah ngobrol perkenalan mereka, pengalaman-pengalaman mereka pada saat praktek laut. Nah, sekarang aku mau ngajak nih buat adik-adik semuanya. Ini kan kita ngobrol supaya buat memotivasi kalian semua yang di luar, yang di rumah ya. Terutama yang kemarin mungkin udah ikut si pencatar STIP Jakarta atau yang jalur pola pembibitan yang mungkin kemarin gagal. Tenang aja, kalian masih bisa ikut pada si pencatar non-regular atau mandiri di STIP Jakarta karena tutupnya sampai tanggal 26 Juni 2023 nanti. Boleh dong kakak-kakak kasih tahu nih mungkin tips atau kesan-pesan buat adik-adiknya yang di rumah. Boleh dong, kalian tuh harus apa sih misalnya kayak gitu. Bagi adik-adik di luar sana yang ingin bergabung menjadi taruna-taruni Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, jangan lupa persiapkan diri kalian dengan baik, karena untuk masuk STIP itu gak mudah, tapi bukan berarti kalian semua gak bisa. Sampai jumpa di kampus STIP Jakarta. Kami tunggu ya.